Wah. Ya tapi gua enggak enak juga, Bro, sama lu, Bro. Berapa tadi harganya, Bro? Pego sih. Pego? Iya, lu kirim nomor rekening, ntar gua kirim ya. Iya. Kita lagi di mana kita? Biasalah. Kopi. Kenapa kopi? Kopi di mana kita? Nah, kita lagi ada di Katalog Gue Kopi di Jalan Merpati di Ciputat Tangerang Selatan. Nah, gua mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama anak-anak. Oke, apa yang mau gua obrolin? Simak sampai habis videonya. No, ada si pas kampret tuh kayaknya, no, baru dateng no. Woi, gimana lu? Woi, Om. Woi, boleh gabung kan nih? Iya, ayolah. Buset, ya buset dirimu lu, tentang diri lu. Tentang tinggian dirimu lu kayaknya. Gila. Duduk. Lu bawa apaan lu? Pampers buat anak lu itu, gede-gede bener itu. Buset deh, ngapain lu? Buat nanangin. Nanangin? Gini, Om. Iya. Lu Mira, ini bilang Mira nih. MRA, serius? Local Pride, bos. Oh, Local Pride. Ini yang dibilang versi lokalnya. Temen gua beli. Nah, temen lu beli. Iya. Lu mau kelarin doang dong? Ada komisinya gak lu mau kelarin? Ya, gua cuma nganterin doang nih. Gua mau ngecek nih. Nganterin doang? Iya, ini katanya. Oh. Mirip. Katanya mirip. Coba gua lihat. Ini yang katanya mirip nih. Mirip MRA. Yuk kita lihat yuk, apaan sih bedanya nih ini sama MRA. Nah kebetulan gue juga bawa, Bro, MRA aslinya. Wah. Oke, kita bandingin ya. Boleh. Bedanya di mana ya? Coba lo pegang, lo punya dulu. Nah ini bakalan gue ulas. Kalian mesti lihat sampai habis. Apa sih bedanya nih? Versi Local Pride ya, Bro ya? Tadi lo bilangnya. Sama yang versi Jermannya. Oke, kita bahas sampai habis. Disimak videonya. Ini kayak lomba unboxing. Unboxing celana dalam. Iya, elah. Gue kayak buka yang plastik konoan. Yang pasti kemasan udah pasti beda dong ya, kemasan tuh. Ini kayak gue buka plastik catering. Tuh. Aduh. Ya ada lagi nih, Om. Nih. Oh, itu apaan itu? Itu karet-karet gini, karet jendela mobil. Kayak selang akuarium, Om. Hah? Dibalik. Begitu, ya. Bos. Nah, coba nih bosnya yang suruh pasang. Tuh, coba tekan tadi pasin. Oke. Lepas. Wek, nengak. Lah gimana? Agak susah nih emang nih. Bukanya tunggu. Nah, nih. Tuh. Woi. Wow. Oh, isinya masih ada lagi dong. Coba bukain isinya apaan itu. Nah, lihat nih, kita lihat tadi yang kita bahas apa? Karet ya, karet, kita bahas karet. Dari karet dulu aja ya, kita bahas dari karet nih, karet. Coba Dan pasang, Dan. Tuh, kebayang kan? Kebayang ya. Tuh, karetnya karet. Ini apaan nih, karet kaca list mobil apa karet akuarium nih, gua enggak tahu deh. Beda warnanya juga beda. Warna karetnya tuh kelihatan. Oke. Lanjut gua bahas ke ini. Ini pasti enggak ada, dia enggak ada punya karet pengunci karetnya, enggak ada. Oke, enggak ada ya. Bentuk karet kita baret udah jelas ya bentuk. Nih lihat nih. Dari warna udah jelas. Lihat tuh gradasi warnanya atas bawah dong. Kelihatan enggak, Bro? Iya, nah. Iya. Warnanya udah kagak, ini udah ciriin deh. Ya, ciri, oke. Okay. Nah, terus lihat ini nih. Gila, plastik dikikir, men. Tuh. Bukan bentukan pabrik, lihat dong. Beda. Wah, ini jelas ya. Oke, okay, ya. Jelas, tuh. Ya, yeah, tuh. Jauh kan? Oke, okay, lanjut ke sudut-sudutnya nih. Lihat. Sudutnya lihat. Tuh. Sudutnya bisa dibandingin, oke? Okay. Buat tempat bracketnya lihat, jauh ya? Iya, ini kayak mesin yang atuh kayak jari ya? Iya. Kayak ngobel. Handmade. Handmade nih, handmade.
Tuh. Kelihatan ya dari bentuk kalian bisa lihat. Tuh. Enggak tahu ini ada kalau gue lihat sih agak menyon ke kiri, enggak tahu mata lu. Coba lihat. Menyon. Enggak tengah-tengah kayak enggak center. Ya. Ngikutin MRA tapi ya buatan tangan lah ya. Kelihatan banget nih dari sini nih. Oh, jenongnya, jenongnya. Iya, lihat tuh. Jenongnya beda, jenongnya agak sedikit beda. Oh, giniannya nih. Lekukan-lekukan di sininya. Beda banget kan? Lihat ya. Oke. Kelihatan? Iya, 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 benar. Jenongnya, jenongnya beda. Nah. Kita lihat begini juga beda. View dari depan kalian bisa lihat tuh view-nya. Oke. Nah, yang membedakan lagi ya pasti dia enggak ada merek. Ini oh, iya. Polos. Polos. Ini aja. Susah loh bikin begini loh. Laser bukan, ini emboss. Ini enggak ada. Oke, dari gradasi udah jelas. Kalau menurut gue sih paling mahal di stikernya, Bos. Stiker ya? Menurut gue stikernya. Stiker ini lu enggak bisa dapetin di mana aja, kecuali lu bikin sendiri ya. Karena ini tiap kemasan pasti lu dapat stiker. Sepatu lu kayaknya gede banget, Bro. Ya, enggak gede sih. Buat nginjek maling ya. Jajal ya. Nimbuk maling. Jajal ya, jajal ya. Ih, jajal, jajal, jajal. Emera dulu kali ya. Oke. Emera dulu. Ini gue pegang ya. Nah. Ini coba ya. Ya, tuh. Wih, iya. Nah, oke. Okay. Oke, okay, kelihatan ya. Nah, gantian nih. Yang tadi apa nama Mira? Mira. Nah. Mira Sandika. Mira. Aduh. Ini gue kena ganti nih, Om. Enggak apa-apa, ntar gue ganti. Pegio kan? Iya. Ya udah, enggak apa-apa. Coba aja. Waduh. Coba. Kayak kanan ya. Hmm. Yang sopan. Yang sopan. Wah. Bukan punya gue, Om. Ya tapi gue enggak enak juga, Bro, sama lu, Bro. Berapa tadi harganya, Bro? Pegio sih. Pegio. Iya. Ya lu kirim nomor rekening, ntar gue kirim ya. Iya. Nah, nih, jadi kalian udah tahu ya tadi perbedaannya di mana dari segi bentuk ya, dari perlengkapannya semua kalian udah lihat sampai segi durability. Nah, gue bukan mau menjelekkan atau menyudutkan atau apapun itu, enggak, ini hanya ya perbandingan lah harga sama kualitasnya. Jadi yang 150 ribu seperti apa, yang 1 juta setengah seperti apa. Salam. Bisa kali.